Yo. Ya ini jadi momen untuk konsolidasi dan kita senang sebetulnya sore ini semua kumpul seluruh elemen dari yang mahasiswa, kemudian akademisi, kemudian NGO, kemudian ormas, ini semua kumpul. Para guru besar juga harusnya segera turun. Jadi ini darurat demokrasi, darurat akal sehat, dan sekarang ini ada upaya-upaya yang sistematis untuk mengkhianati amanat reformasi, yaitu demokrasi itu sendiri. Nah, kita melihat merah putih ini kan dulu atau sampai sekarang, itu kan dia membawa misi namanya simbolis bahwa negara ini harus sejahtera, melindungi hak asasi manusia. Dan ketika ini semua terjadi hari ini terutama, betapa keputusan yang bagus dari Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan agar setiap orang punya kesempatan untuk menjadi kontestan dan tidak ada namanya oligarki, tidak ada namanya penyanderaan-penyanderaan partai politik untuk kepentingan dinasti itu kemudian begitu cepat dilibas. Ini artinya ada upaya untuk betul-betul mengkhianati negara ini, mengkhianati merah putih. Makanya merah putih ini dia berduka. Nah, jadi secara simbolis dia turun pelan-pelan. Kita selingi, kita simbolis, kita nyanyikan lagu Darah Juang agar merah putih harus segera tegak lagi. Dengan cara apa? Semua harus turun ke jalan, semua harus bergerak juga di media sosial. Jadi semua harus bergerak, itu saja. Kalau rencananya sendiri bagaimana Pak Mas Duki setelah ini gitu? Jadi tadi dari diskusi awal nampaknya akan ada aksi publik ya besok jam 8 sampai jam 10 dan sampai kemudian kita memastikan keputusan paripurna DPR itu sejalan dengan aspirasi kepentingan masyarakat. Nah, kalau itu tidak terjadi maka tentu ini menjadi gumpalan-gumpalan untuk keprihatinan berikutnya, gerakan sosial yang lebih besar. Jadi ini ibaratnya menjadi semacam warning, last warning bagi parlemen kita, DPR, besok. Thank you.
kasih, kita sholat maghrib dulu ya.